Guys, belum nonton videonya? Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya di YouTube channel Om Anya Review. Halo guys, ketemu lagi sama Om Anya Review Kuliner Semarang. Hari ini Om Anya bakal nyobain makanan apa coba? Pertama, sate kambing Om Anya udah pernah. Kedua, sate ayam Om Anya juga udah pernah. Berarti yang ketiga, yang belum pernah apa coba? Ya benar, sate sapi. Hari ini Om Anya bakal nyobain sate sapi yang terkenal dan khas di Salatiga. Dan sekarang udah ada di Semarang guys. Pasti Bro & Sis udah pada penasaran kan? Sate sapi apa ya itu yang ada di Semarang? Gak usah pakai lama, yuk langsung ikut Om Anya. Sate sapi suruh campur guys. Kalau yang ini kupat. Terus ini ada cabai dan bawang merahnya. Om Anya udah gak sabar pengen langsung makan dan review sate sapi suruh ini guys. Gak usah pakai lama, yuk langsung kita makan guys. Ini Om Anya pesen yang sate sapi suruh campur. Campur itu apa? Jadi di sini ada daging. Terus yang paling pojok ini itu sandung lamur. Sandung lamur itu apa? Itu gaji guys, atau lemak. Yuk, langsung kita cobain ya. Jadi guys, tahu kan daging sapi itu kayak gimana? Enak. Pas dikunyah itu dagingnya benar-benar empuk. Enak banget. Dan ini modelnya bubuk kacangnya itu masih kasar guys. Ini sandung lamurnya kita cobain ya. Parah. Jadi sandung lamur atau lemak atau gajinya itu benar-benar enak. Dan lemaknya itu enggak nyangkut di dinding mulut guys, jadi enak banget. Ini Om Anya suka, mantep. Dan model sambal kacangnya itu udah kerasa agak pedes, jadi enak sih. Ini Om Anya banget. Nih, kita cobain lagi ya. Daging sapinya tuh memang mantep guys, enak banget. Omanya nggak pernah makan daging sapi terus dilumurin pakai bumbu kacang kayak gini. Ini benar-benar baru yang ada di kulinernya Omanya guys. Enak banget. Nih guys, jadi yang bedain sate sapi suruh sama sate ayam Madura ini guys, bumbu kacangnya itu kasar, masih kasar.
dan ini memang benar-benar enak. Rasanya pun juga beda sama bumbu kacang yang ada di sate ayam Madura. Bumbu kacangnya sate sapi suruh itu cenderung lebih manis karena ada gula jawanya, guys. Dan lebih apa ya, rasanya itu lebih kaya akan rempah-rempah, guys. Enak banget dan cenderung lebih pedas daripada bumbu kacang sate Madura. Enak. Nih, sandung lamur atau lemaknya, yuk. Benar-benar juara, guys. Lemaknya itu enak banget, kenyal-kenyal, enak, guys, mantap, juara, guys. Jangan lupa pakai bawang merah sama cabenya, yuk kita taburi sini juga deh. Yuk kita makan. Nih kupatnya. Mantap. Nih guys, bawang merah sama cabai ya. Yuk. Ini benar-benar enak, guys. Benar-benar kuliner baru buat mamanya. Enak banget. Parah. Nih. Sandung lamurnya. Lemaknya. Yuk, kita sikat. Parah. Mantep, guys. Jadi, bumbunya tuh benar-benar enak. Manis, jadi nggak usah pakai kecap karena sudah ada gula jawanya. Guys, jadi daging sapinya itu udah direndam pakai rempah-rempah, terus makanya enak banget. Dan kenapa disebut sate sapi suruh? Karena suruh itu adalah daerah yang ada di Salatiga. Jadi ini memang benar-benar makanan khas Salatiga. Yuk, lanjut makan. Pakai kupat. Nih, bawang merah sama cabai. Ya. Ini surga dunia, guys. Enak banget. Bikin omanya bakal sering-sering balik ke sate sapi suruh ini, guys. Kenapa? Karena enak. Apalagi ini, guys, sandung lamurnya atau lemaknya atau gajinya, ini enak banget. Parah, guys. Jadi di sini itu selain sate sapi itu jual juga ada sate ayamnya juga, terus ada baksonya juga, dan itu terkenal enak, guys. Tapi omanya pesennya yang sate sapi suruhnya ini. Yuk lanjut makan, gak usah pakai lama, kita sikat. Nih, yuk makan. Dagingnya itu, guys, empuk banget dan bumbunya tuh meresap. Jadi omanya nggak heran sih, soalnya memang sebelumnya ini daging sapi udah direndam pakai bumbu rempah-rempah, jadi benar-benar enak, guys. Mantep banget. Francis bisa bayangin enaknya daging sapi itu tadi dikasih bumbu kacang. Ini juara, guys. Enak. Mantep. Nih.
Brazil, jauh salah kayak lama. Langsung datang ke Sape Suruh Salatiga. Enak. Guys, jadi di sini selain ada kupat, itu ada nasi putih juga. Jadi buat Brazil nggak usah khawatir, yang pecinta nasi, oke? Okay. Terus di sini kalau omanya pesennya kan yang sate campur ya. Jadi sate campur itu ada daging sapi sama sandung lamur atau lemak. Buat Brazil yang nggak suka lemak bisa pesan sate daging aja, oke? Okay. Guys, detik-detik terakhir tinggal dikit, yuk langsung kita habisin semua. Nih lihat nih, tinggal 3. Terus kupatnya juga tinggal 3 guys. Lanjut makan. Yuk. Omanya itu berasa makan steak tapi pakai sambal kacang guys. Karena daging sapinya itu benar-benar enak. Kayak steak guys. Mantep. Parah. Juara pokoknya. Jangan lupa bawang merahnya. Nih. Yap. Sate Sapi Suruh ini tuh benar-benar bikin omanya nggak berhenti ngunyah guys. Karena enak banget. Ini rekomendasi omanya buat Bro yang di sana. Jadi wajib nyobain Sate Sapi Suruh. Mantap. Nggak berasa guys, tinggal satu. Sayang banget ya. Tapi apa boleh buat, langsung kita habisin yuk. Suapan terakhir buat kupatnya. Suapan terakhir sandung lamur atau lemaknya kita habisin. Suapan terakhir bawang merah. Habis semua guys. Guys, omanya udah selesai makan, enak dan pastinya kenyang. Jadi buat Bro NCC sana nggak usah pakai lama, langsung aja datang dan nyobain Sate Sapi Suruh khas Salatiga yang ada di Semarang. Itu ada di Jalan Sriwijaya nomor 69 Semarang. Sekian dulu video dari omanya. Jangan lupa Bro NCC selalu jaga kesehatan dan jaga jarak, dan jangan lupa yang paling penting adalah menggunakan masker saat bepergian, oke? Okay? So, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!